klik download bukunya secara gratis, linknya ada di deskripsi di bawah ya. Sekarang kita belajar penjumlahan sampai dengan 15. Sekarang kita punya buah labu di sini. Di kotak sebelah kiri kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah labu. Di kotak sebelah kanan kita punya 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah labu. Berapakah jumlahnya? 6 buah labu ditambah dengan 5 buah labu. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 6 ditambah 5 sama dengan 11. Berikutnya kita punya gambar paprika di sini. Di kotak sebelah kiri kita punya 1, 2, 3, 4. 4 buah paprika. Sedangkan di kotak sebelah kanan kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 buah paprika. Berapakah 4 ditambah dengan 9? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Jadi 4 ditambah 9 sama dengan 13. Kemudian kotak yang ketiga, kita punya gambar terong yang ada di sini. Berapakah jumlah terong yang ada di kotak pertama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 buah terong. Di kotak yang kedua kita punya 2 buah terong. Berapakah 10 buah terong ditambah dengan 2 buah terong? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi 10 ditambah dengan 2 sama dengan 12. Adik-adik bisa belajar sendiri dengan mendownload bukunya secara gratis. Linknya ada di deskripsi di bawah ya.